Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari ini kita mau buka puasa bareng sama mereka-mereka. Sama bunda, ini bunda gue. Ini bunda gue selama di Facebooker. Ini bapak gue. Bapaknya Haris. Jadi diajarin playboy maksudnya. Jadi sekarang saya diajarin playboy itu sama dia. Tapi kan dia playboy insaf, udah nikah dong. Iya. Cuma di belakang masih tetap. Ada Jipa di sini juga. Takut. Jipa. Bang Adul, Bang Adul. Halo Bang Adul. Gila, apa lagi itu gua dimasukin sama Bang Adi ini? Gak ada, gak ada. Enggak, lu bohong, lu bohong. Sumpah, belum, belum, jangan, jangan. Bang Adul, kemarin gimana? Gua udah makan. What? Gua udah makan, dia ngomong. Udah buka nih, gua udah makan. Eh, ini baru buka, semenit kemudian. Gak apa-apa, dosa gua ditanggung sama Bang Vicky, ya kan? Iya, jadi kita kalau buka selalu kumpul. Soalnya kan sebenernya moodnya masing-masing, jadi kita mau sepian. Belum. Ntar yang lain pada buka. Nanti yang lain pada buka kayak kemarin. Kayak Jita nih, belum waktunya, dia kemarin udah buka. Parah banget ya. Tapi kena urusan aja kali. Tapi kan dia gak puasa. Dia anak kecil. Mata siapa? Kamu gak ada siapa? Hari berapa ya? Oh, di, ini di mute dulu. Eh, ada Joker. Hei, juragan Facebooker. Aduh, berdiri bang, jangan duduk mulu. Ntar malam berdiri. Berajar, parah. Parah nggak boleh. Apa? Oh, saya juga ya. Enggak, buka dulu buka puasa. Ini benar nih, buka nih. Alhamdulillah, Allah kita berdoa dulu sebelum buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita buka puasa. Selamat berbuka. Selamat berbuka puasa. Minum virtual begini. Minumnya virtual. Alhamdulillah ya Allah. Ini udah hari ke-5 puasa kita ya. Hari ke-5 puasa, hari ke-5 Facebooker. Di 5. Selasa dong. Dari kapan Senin? Minuman siapa tuh jatuh? Bunda jatuh, Bunda. Jangan. Lah, Bunda. Iya. Bunda, maafin Bunda. Parah banget sih. Bunda, jangan marah. Kalau sama kamu aku enggak pernah marah, saya. Oh. Aku sih marahin aja karena elu kan pasti yang ngumpahin kan. Bunda, sebenarnya Bang Vicky yang sering bawa masalah. Emang iya ya? Iya. Kalau agan gak pernah maaf kan? Lagi gak puasa ya? Puasa? Kan barusan udah minum. Gak tau dia. Dia minum, lagi dia makan, puasa. Minum dong. Emang kamu gak puasa, Jiva? Aku lagi gak. Karena, tau gak kenapa kita kalau misal buka puasa tuh selalu ke tempatnya Kak Ruben. Karena gudangnya makanan tuh di sini. Gudangnya makanan itu tempat Kak Ruben. Gak banget. Jadi sekarang kita mau cuci piring. Bawa makanan. Mami, ah. Mami. Tuh makanan yang kelapa. Kak Vega juga tadi bawa es kelapa. Ini apa? Ini lontong. Itu lontong. Ini versi yang beda bumbu kacangnya. Oh, lontongnya. Selamat berbuka. Selamat berbuka dulu. Selamat berbuka. Buka puasa. Berbuka. Alhamdulillah ya, kita bisa buka puasa. Bye guys, welcome back to my channel. Ini bukan my channel. Channel dia. Kok gitu sih? Apaan sih nanya sendiri dah, bye. Bunda. Bunda gak mau taruh buat aku. Dadah. Kamu mau Jip mau kemana? Aku kan. Sini aja. Sini aja Jip, mau kemana sih Jip? Kita jangan sombong ya. Ih, ya ampun. Kayak kalian gak sempit ada aku. Enggak dong. Ini kan adik kita kan ada bunda di sini. Iya, bunda dia. Ini bunda. Geng, bunda tuh biasa menyiapkan makanan. Oh, kita harus standby guys di ruang makeup. Bye guys. Kita harus standby di ruang makeup berarti ya, makannya diberhentikan dulu tapi nanti gua lanjut lagi ya. Dadah. Dadah. Bruh. Yo, tadi kita udah bentar buka puasa belum? Udah belum? Buka puasa itu bagusnya pada waktu yang tepat. Setidaknya kita harus membatalkan dulu puasanya. Oke, okay. Pokoknya setiap udah waktu buka puasa lo, walaupun lagi kerja apa lo, batalin dulu minum aja, minum dikit lah atau makan apa dikit. Kamu salah. Iya, emang harus gitu. Salah. Enggak, kita emang harus batalin dulu puasanya. Lo nggak boleh puasanya, lo nggak boleh lanjut. Emang begitu hukumnya. Kalian dengar suara aku kan? Emang begitu, jadi hukumnya itu emang begitu. Mas Irfan mana? Mas Irfan? Ada sih, Mas Irfan. Kita sering jadi ngebak. Tapi tank. Mereka lagi tank.
ini seru banget. Kita seru-seruan di sini. Hah? Mau foto? Ya. Ntar guys, foto dulu. Mantap. Dah, tambah ya sekarang ya. Oh, ternyata gua harus take lagi guys. Jadi kita ini dulu lagi ya. Cut dulu lagi, oke. Siapa dia? Jadi sekarang kita lagi nunggu, kita mau perform lagi. Ini jadi apa ceritanya? Michael Jackson. Apa coba? Apa Michael Dog? Apa? Dog anjing. Iya lah, masa Michael anjing dong? Jangan enggak dong bang. Bukan Michael Dog, maksudnya Michael Dog. Dog Michael Dog, Dog kan? Dog. Coba kasih dulu untuk anak-anak laki yang ingin mengejar perempuan. Gimana saat kalian jomblo, jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kalian sendiri. Kenapa? Kalian yang membuat situasi takdir Anda menjadi seperti itu. Ada orang bilang, ya ini kan sudah takdirnya. Iya, tapi kita punya hak untuk merubahnya. Dan Tuhan mengasih kesempatan itu. Orang yang paling bodoh dan merugi adalah di saat pria tidak berani mengungkapkan perasaan kepada wanita yang dia sukai. Karena di saat kau berani mengungkapkan, maka akan ada dua peluang jawaban. Iya atau tidak. Diterima atau tidak. Dan di saat kau tidak berani mengungkapkan, maka cuma ada satu peluang jawaban. Tidak. Tidak. Bukan berarti dia tidak mau, tapi bisa jadi dia tidak tahu. Bukan, sebenarnya tidak itu bukan tidak tahu. Tapi tidak sekarang ya, aku lagi sama yang lain. Ada Kak Ruben. Halo. Gimana Kak Ruben? Capek hari ini? Capek banget. Habis dari jadi abis ini mau kemana lagi? Tidak. Ya, rambut dulu. Ruben sibuk banget. Kemana-mana deh pokoknya. Aku ganti baju enggak? Ganti. Ya? Oh, double aja ya. Oh, double aja. Pakai baju yang merahnya buka. Oke, okay. Ganti baju guys. Oke okay guys, jadi barusan udah habis ganti baju. Kak Vega juga udah kelar makannya. Tadi banyak banget Kak Vega makan. Itu semua yang makanan tadi yang kalian lihat tuh dihabisin semua sama Kak Vega. Oh, ya kan? Kira gue bangun kali. Udahlah bunda, ngaku aja okay, bunda. Kok sama sih panggilannya? Hah? Kok manggil dia bunda? Ipin juga bunda ya? Oh, aku bunda. Lu kali aku kan manggil Karben Oma. Tapi aku manggil kamu papa. Papa. Kamu dipanggil bunda. Bunda. Aku manggil istriku papa. Papa. Bunda. Tapi so sweet ya bisa. Ya kita emang lagi arisan para bunda. So sweet. Aku kapan punya bunda? Aku pengen punya bunda. Kayak ada kembaran. Kembali. Sini. Duduk. Kelihatan. Baby. Hai, kamu salah satu pria tampan yang sudah menyicipi kekenyalan pipiku ini, ya kan? Enggak, gue belum. Waktu itu bukan gue. What? Bukan lu ya? Bukan. Oh, berarti lu belum? Itu waktu itu gue lagi ini aja, lagi ya. Yaudah, yuk. Tanpa tadi ngaling-ngaling. Langsung. Ini nyium. Dia kata menyium aku. What? Cepat lakukan, hey. Egi, siapa aja yang nyium lu? Ada 25 laki-laki lah. 25? Ya, itu yang nyium doang ya. Itu yang nyium. Belum yang berhubungan. Astagfirullah. Ada kita, Madu TJ. Sari Mi. Maaf, Kak. Kan ini gak ada sponsornya Madu TJ gak di sini. Sari Mi. Sari Mi. Oh, dia Sari Mi. Dia Sari Mi. Dia Sari Min. Sari Min pergi ke pasar. Kak Haris nanti tim baper ya. Oke, tim baper ya. Karena aku baper. Kita tim baper lawan Bang Adul ya. Aku lawan Bang Adul ya. Aku lo siapa sama Jipa ya? Kayak lawan Bang Adul. Bang Adul sama Arafi. Iya benar Bang. Aku tahu enggak udah suruh main doang. Pokoknya nonton terus Facebooker. Nonton Facebooker setiap hari jam 4 sore. Ada Bang Adul. Kapan lagi kalian lihat tuh Bang? Bang Adul, Abang Komeng. Wah, mantep. Super, sumpah. Dijamin, ngakak. Benar sih, Pak? Tidur. 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 Coba lo belajar. Kalau mau tidur tuh belajar dari dia. Takut ya. Alhamdulillah kita sudah kelar hari ini. Sekarang mau kalau kasih lagi kita mau ke JWB guys. Tapi sebelum ke JWB gue biasanya ganti baju dulu.
Dadah guys. Dadah. Jangan lupa komen, like, subscribe. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Silvan dulu. Hai. Ngomong-ngomong dong. Hai. Gimana syutingnya, aman? Syutingnya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Makasih loh yang udah ngirimin makanan buat Haris. Banyak yang ngirimin makanan ya? Itu kenapa ya? Oh ini lama-lama syuting. Iya, banyak syuting sama India jadi gini. Padahal capek tapi semangatnya luar biasa loh. Karena kita harus selalu semangat. Semangat betul. Tujuannya adalah untuk menghibur kalian semua ya. Kita harus selalu semangat dengan apapun ya dari Lintar. Lintar yang selalu semangat menemani gua dari Lintar walaupun matanya udah kuning tetap semangat banget. Bruh. Sampah. Iya, terus lo lihat dong, lo nunjuk ke diambil. Kirain abang sengaja pasang. Pajang. Oke semuanya, thank you juga. Aku akan menghibur kalian terus pokoknya sampai kalian gumoh. Jangan gumoh dong, happy long. Kalian harus. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.